Dan kita mendengar dengan pendengaran kita bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana beliau diintimidasi, bagaimana beliau dikriminalisasi, dan juga guru-guru kita, imam besar kita telah menunjukkan bagaimana kesetiaannya, bagaimana kecintaannya kepada ajaran datuknya baginda Nabi besar Muhammad.
Alhamdulillah, Jenderal Habib Bahar bin Smith sudah tiba di lokasi. Beliau dalam keadaan sehat, saking sayang, peduli sama umat Islam, beliau datang. Takbir! Alhamdulillah, di sini bersama adiknya yang mulia itu Habib Zain bin Smith. Di sini juga ada Habib Rehan Al-Ghadri. Sekarang permintaan daripada Habib Bahar bin Smith agar waktunya buat Habib Rehan sedikit menyampaikan tausiah semangat buat masyarakat Cianjur. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Amin, saya terpantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardil samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, mobil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan guru besar kita, guru yang kita cintai, Murabbi Ruhi Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Kita doakan semoga beliau disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam dakwah dan perjuangannya oleh Allah, dimenangkan selalu perjuangannya oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ali bin Smith. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para habaib yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, dan segenap hadirin hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir, semoga hadirnya Anda mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Semoga hadirnya Anda dapat membuat gembira dan senang hatinya Nabi Muhammad, dan semoga hadirnya kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, sebenarnya Al-Fagir datang ke sini untuk mengambil berkah, intifa, manfaat daripada guru kita bersama Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Akan tetapi beliau memerintahkan kepada Al-Fagir untuk menyampaikan, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada segenap hadirin hadirat yang hadir pada malam yang mulia ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, "Fattabi'uni," maka ikutilah aku. Maksud ikutilah aku adalah mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Jika kita mengaku cinta kepada Allah, jika kita mengaku sayang kepada Allah, jika ingin kita diridai oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti dan setia berada di jalannya dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, di hadapan kita ada salah satu guru kita bersama di antara sekian banyak guru-guru kita, yang mana beliau telah menyatakan kesetiaannya, menyatakan pengorbanannya, mengatakan kecintaannya khususnya kepada kakek beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saudara-saudara telah banyak kita lihat, baik dengan mata kita dan kita mendengar dengan pendengaran kita, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana beliau diintimidasi, bagaimana beliau dikriminalisasi, dan juga guru-guru kita
imam besar kita telah menunjukkan bagaimana kesetiaannya, bagaimana kecintaannya kepada ajaran datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang ingin saya sampaikan, bagaimana perjuangan beliau, kita ambil bagaimana pelajaran dari kisah-kisah